Timnas Indonesia akan bertemu Vietnam di Stadion GBK Senayan Jakarta dalam laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom pada hari ini. Saya David Silahoy pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tim Nasional Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam ini. Pelatih Timnas Senior Indonesia Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk menjalani laga. Namun Tom Haye dan Ragnar Uratmangun masih diragukan untuk turun karena dalam proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI usai proses naturalisasi. Jordi Amat, Elkan Beget, dan Patinama juga dikabarkan absen. Sementara Asnawi Mangkualam terkena akumulasi kartu kuning. Kemungkinan STY akan menggunakan formasi 3-4-3, menantikan keputusannya mengandalkan 3 bek sejajar Sandy Walls, Rizky Rido, dan Jai Itses. Posisi wingback kanan ada Yakob Sayuri, dan usai resmi jadi WNI, Nathan Choaon bisa saja diturunkan. Indonesia berharap pada ketajaman.